Gila teman-teman, kondisi jadi kita akan beri juga itu minyak gemuk ke terpalnya teman-teman, agar antisipasi tidak adanya bodat atau kera atau monyet teman-teman yang nantinya manjat melalui batangnya teman-teman. Jadi ini dulu kita sterilkan, setelah steril nanti baru kita ajak kawan untuk melumuri menggunakan minyak gemuk dicampur dengan oli teman-teman. Nah, ini sudah kita bersihin beberapa hari yang lalu teman-teman. Tuh ke atas juga sudah, di bawah sudah rampung teman-teman. Jadi seperti itu dulu teman-teman untuk video saat ini. Terima kasih.